Soma, jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Soma, berani coba, berani sembuh. Saya sekarang saat ini sedang dengan Ibu Komala, usia 60 tahun, penderita diabetes. Baik, Ibu bisa ceritakan penyakitnya Ibu? Oh, penyakit. Keluhannya yaitu badan lemas, cepat capek, sering masuk angin, kadang-kadang sering terjadi pusing, kemudian pengen pipis terus, 1 jam sekali pipis, 2 jam sekali pipis, gitu. Kemudian lapar terus, haus terus, itu keluhannya seperti itu. Selama ini Ibu mencoba berobat kemana saja Ibu? Ke dokter tiap bulan rutin. Setelah pemakaian Soman, Ibu apa aja Bu yang dirasakan setelah pemakaian Soman? Setelah makan Soman, badan terasa enak, fit gitu, nggak merasa capek gitu. Kemudian daya tahan laparnya kuat gitu, nggak pipisnya udah enggak, 1 kali aja semalam, biasanya sampai 3 kali, 4 kali. Saya minum Soman ya enggak 1 kali gitu. Terus lapar juga enggak, haus juga udah hilang, itu terasa baru 1 botol. Penyakitnya tapi masih ada, diabetesnya masih tinggi gitu. Tapi itunya udah berkurang, udah ada perubahannya gitu. Ibu dulunya memakai Soman berapa tetes Ibu? Pertamanya 10 tetes, kadang-kadang 15, ya kesininya 7 atau 5 gitu. Dan sekarang hasil gula darahnya terakhir berapa Ibu? 140. Jadi sekarang Ibu sudah bisa beraktivitas? Iya. Normal. Sekarang normal lagi, sudah aktivitas normal, nggak jarang masuk angin, nggak terasa capek gitu, masih bisa keliling situ gitu, udah pokoknya udah enak. Baik, saya Yuni melaporkan dari Purwakarta, Jawa Barat untuk Voice of Soman. Soman, berani coba, berani sembuh.